Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 13 April 2019, hari ini saya mau joyride naik kereta api lokalan gratis, ya, gratis dari Medan menuju Binjai, dan nanti saya langsung pulang dari Binjai ke Medan lagi. Nah, jadi hari ini kenapa saya bilang naik kereta api lokal gratis, karena pada hari ini 13 April 2019 merupakan hari ulang tahun Kementerian BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi PT Kereta Api Indonesia itu kan merupakan perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Nah, jadi pada hari ini alhamdulillah PT Kereta Api Indonesia mengadakan promo, yaitu naik kereta api lokalan gratis. Jadi mari ikuti perjalanan saya naik kereta api lokal Medan Binjai gratis. Oke, let's go, kita masuk ke dalam stasiun. Binjai bang? Apa? Satu. Ini hari ini. Oh iya, lagi gratis hari ini ya. Yang ke 21. Jadi alhamdulillah ya. Sampai malam ya. Iya, sampai malam. Oh, berarti hanya satu, berlaku satu hari. Oh iya. Makasih ya mas. Nah, ini tiket Sri Lawangsa free gratis. Saya berangkat jam 9.30 sampai di Binjai jam 10.02. Oke, kita akan check-in dulu. Pagi, Pak. Pagi. Saya aja lho lah, bawa orang. Ya, makasih, Pak. Oke, kita sudah berada di stasiun karena keretanya berhenti di jalur 3 nanti di sana. Jadi kita masuk turun dari tangga turun atau downstairs. Masuk turun tangga downstairs. Untuk menyeberang dari jalur dari peron 1 ke peron 2 ya. Kita naik stairs. Nah, jadi yang mau ke Binjai kita pakai kereta bisnis ya. Jadi ini kereta bisnis yang biasanya digunakan oleh Sri Mila. Jadi kita pada hari ini alhamdulillah Jore pakai yang kelas bisnis namanya Sri Mila. Dan di jalur 3 rupanya sudah standby nih Sri Mila Premium ya. Premium. Saya naik di gerbong di kereta berapa ya? 1, 2. Saya ini di kereta 4 aja deh. Ya. Alhamdulillah saya sudah berada di dalam stasiun kereta api Medan nih. Nah, di belakang saya nih adalah rangkaian kereta yang akan diberangkatkan ke Binjai. Dan di sebelah jalur di sebelah saya nih adalah kereta api Sri Mila Premium yang akan berangkat ke Rantau Prapat nanti pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ya. Masuk ke dalam. Masuk ya. Oke, ini adalah salah satu kereta bisnis.
yaitu K20786 ya. 846. Kalau dari suhu AC sejuk, lumayan sejuk nih. Setiap kursi ada sponsor dari Bank Sumut ya, banknya orang Sumatera Utara. Ayo ke Bank Sumut deh. Nah, lumayan lah karena si sepi nih, karena keretanya baru dipersiapkan, karena kereta yang satunya lagi dalam perjalanan menuju Medan. Saya naik yang ini aja deh. Lumayan sejuk juga sih. Saya sudah di dalam kereta bisnis ya. Tinggal nunggu kereta yang dari sana, karena lokomotifnya kan masih dalam perjalanan. Jadi kenapa diganti bis? Karena kereta yang dipakai, yang mau datang ini, yang nanti mau dipakai untuk dinas Putri Deli. Jadi digantilah oleh rangkaian yang sudah tersedia ini, yaitu rangkaian Sri Bila. Tunggu saja nanti, tetap terus berada di channel saya ya. Mau tahu bagaimana perjalanannya? Nantikan. Nah, itu kereta api Sri Lelawangsa masuki stasiun Medan. Jadi pada hari ini, pada perjalanan hari ini ditarik lokomotif endemik Sumatera Utara, lokomotif langka ya, khusus ada Sumatera Utara. Lokomotif Henschel DHG 1000 BB, yaitu nomor serinya BB302-7006. Semuanya 21 lengkap. Nah, ini dia rangkaian ekonomi yang sebelumnya. Jadi nanti keberangkatan berikutnya adalah pakai bisnis. Jadi rangkaian ekonominya akan digunakan untuk kereta api Putri Deli siang menuju Tanjung Balai. Jadi rangkaian yang kebijaknya diganti dengan yang bisnis. Nah, ini lokomotif dinasnya lagi dilangsirkan nih. Saya sudah di dalam kereta bisnis ya, K20786, di kereta pertama aja deh. Ini adalah suasana K2 nya bisnisnya yang garamnya agak
sepi karena banyak penumpang itu yang agak kebelakang. Kita tunggu jam keberangkatannya. Ini aja, ini sekarang saya video sekitar pukul 9.28, berarti 2 menit lagi. Oke. Dari luar jendela kita bisa melihat itu adalah monumen lokomotif uap DSM 38, yaitu lokomotif yang berdinas pada zaman penjajahan Belanda dulu, tahun 1800-an. Jadi sekarang lokomotifnya sudah diabadikan di depan stasiun Besar Medan. Oke, berangkat kita. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Hari ini suasana lapangan Merdeka ramai itu. Mungkin ada kegiatan acara. Ada bagasi dari Pulau Jawa. PJL 01, Stasiun Medan. Jadi pantengin terus video saya. Saya Medan. Sepoyan 35 khas truk tronton dari Divre 1. Suasana yang agak lengang nih, karena di depan ya biasanya penumpang kadang agak ke belakang sana. Seakan-akan milik kereta pribadi. Gini-gini, bercanda. PJL Jalan Kapten Muslim Medan. Saya selama perjalanan ini sangat nyaman ya, karena kereta bisnis full AC, kemudian juga tempat duduk yang nyaman satu arah ya, bisa diubah arah.
maju atau mundur. Tirai jendelanya. Jadi kalau misalnya merasa pengen tidur atau pengen bersantai, jadi tirainya bisa ditutup. Secara all in sangat memuaskan untuk kereta bisnis ini. Kedua ini juga ada cok sambung, ada colokan untuk, bukan cok sambung ya, colokan listrik. Dan ada tempat untuk minum, ada sandaran lengan. Terus itu juga ada, kemudian ada palu pemecah kaca. Palu pemecah kaca juga ada full AC ya, AC split. Melewati waduk, indah sekali waduknya. Sudah setengah jam, sudah mau tiba di stasiun kereta api Binjai. Nah, sudah tiba di Binjai. Sinyal mekanik, sinyal keluar menuju Medan. Oh, rupanya banyak penumpang yang akan berangkat menuju Medan ya, ramai juga nih. Sabar deh, Bu, kasih dulu yang turun, Bu. Dahulukan yang turun dulu ya, Bu ya, yang turun dulu ya. Nah, akhirnya telah tiba di Binjai. Inilah stasiun Binjai pada pagi yang cerah ini, ramai dipadati oleh penumpang. Oke, alhamdulillah saya sudah berada di stasiun Binjai, yaitu stasiun yang berada di Kota Madya Binjai. Setelah tadi menempuh perjalanan selama 30 menit ya. Nah, jadi setelah ini saya langsung pulang aja deh. Pulang aja deh, karena ntar siang atau sore saya ada pekerjaannya. Karena ini kan masih hari kerja, hari Sabtu. Jadi langsung cek dulu kita pesan tiket lagi. So, let's go. Ini aja di depan kit. Ini stasiun Binjai. Pesan tiket kita ya. Tiket pulang. Oke, ini tiket pulangnya ya. Dari Binjai ke Medan jam 10.15, selesai jam 10.47. Pulang aja deh. Hari yang lumayan cerah ya, panas. Sembinja ini menunggu keberangkatan lah. Itu lokomotif lagi diputar balik ya, di
lansir toh. Sekarang dilansir. Ini adalah emplasemen stasiun Binjai dan di belakang saya ada Harsco Mark 6. Jadi ini digunakan untuk perawatan jalur di sekitar Binjai. Ini adalah emplasemennya, ini jalur 3, jalur 2, dan jalur 1 yang ada kereta Sri Lalawangsanya. Jadi sebentar lagi saya akan kembali menuju Medan ya, jam 10 lewat 15 ini, jam 10 lewat 11, jadi 4 menit lagi. Oke, berangkat kita ke Medan. Rasa sudah sampai di Medan, terus setengah jam juga. Satu. Akhirnya sampai juga di stasiun Medan. Ini info lokomotif Medan. Ada lokomotif-lokomotif lagi. Ini info istirahat. Itu jalur layangnya sudah mau siap dan stasiun besar yang baru. Nah, ini lokomotif langsir. Masuk jalur 1. Jalur 1 stasiun Medan. Betul, di jalur 3 ada standby kereta api Putri Deli. Dan ini kereta rangkaian Center Express yang sudah tiba di stasiun Medan. Jalur 2. Ternyata mas jenis kereta apinya adalah rekan saya juga. Jadi saya sudah berada di stasiun Medan kembali ya, karena tadi saya dari Binjai langsung pulang nih. Nah, jadi sampai di sinilah dulu trip report saya pada hari Sabtu 13/2019 naik kereta api gratis. Nah, jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini agar supaya kalian tahu dan lebih mengetahui perkembangan update terkini seputar transportasi di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Nah, jadi apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan silakan menyampaikan kritik dan saran yang baik ke dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan
terima kasih telah menonton. Tunggu update dari channel saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.